Perkemahan Ceria Anak dan Guru Sekolah Minggu Percasmi PG 2018 diadakan di Hotel Yasmin Cipanas, Jawa Barat pada 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2018. Percasmi PGI 2018 dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Yohana Susana Yambise menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini perlu dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan bagi anak-anak generasi masa depan. Semua atau seluruh gereja-gereja dan komunitas gereja lainnya di mana saja mereka berada di seluruh Indonesia, saya menitipkan anak-anak Indonesia untuk dijaga dan dilindungi, diperhatikan tumbuh kembang mereka karena mereka adalah anak-anak masa depan bangsa dan negara. Negara sangat melindungi mereka dengan adanya Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Presiden, maka Indonesia mempunyai tugas yang cukup besar untuk melindungi anak-anak, tumbuh kembang mereka, juga hak-hak mereka. Jadi hak-hak mereka adalah anak itu harus bersekolah, anak itu harus mempunyai akte kelahiran, anak itu berhak untuk bermain, berkreatif, dan itu merupakan tugas kita semua, baik gereja, pemerintah, maupun lembaga-lembaga swasta lainnya, termasuk media juga, karena semua ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk bersama-sama lindungi anak Indonesia. Percasmi 2018 diikuti oleh anak-anak dan guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja. Tema Cinta Aku Anak Indonesia, Cinta Tuhan, Cinta Sesama adalah bagaimana supaya anak-anak turut belajar bersama, merasakan bahwa dia adalah anak Indonesia yang dapat mencintai sesamanya dan juga mencintai Tuhan. Diikuti oleh 365 peserta, 27 pandu, dan 36 panitia. Harapan kami setelah mengikuti percasmi, anak-anak maupun guru bisa menjadi duta bagi PGI untuk menyuarakan tentang kerukunan umat beragama, untuk menyuarakan tentang hak-hak anak, agar setiap anak mendapatkan hak dan kepentingan terbaiknya. Saya merasa senang karena saya dapat berjumpa dengan banyak teman dari seluruh Indonesia. Tentang acaranya gembira, bikin ya semua anak-anaknya gembira, sangat ceria, seperti yang apanya namanya perkemahan ceria. Kita harus lebih jangan bergantung dengan gadget dan lebih bersosialisasi dengan orang lain, dan juga harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harus rajin berdoa yang pertama, juga rajin baca Alkitab, dan juga berkumpul dengan sesama kita untuk lebih menumbuhkan iman kita. Saya sangat senang dengan tema yang diangkatkan oleh Percasmi, karena dari tema itu saya melihat anak-anak digiring ke cinta Tuhan, cinta sesama, termasuk oikumene, termasuk juga kebangsaan, termasuk juga ciptaan yang lain. Jadi saya melihat itu seperti tema yang merangkum kesempurnaan sebagai ciptaan seperti itu. Hal ini senada seperti yang diharapkan oleh Sekretaris Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom, agar kesempatan ini dimanfaatkan untuk 3B. Semoga percasmi ini yang hanya 3 hari dengan 3B, pulang dari sini kita ke rumah, kembangkan 3 jam per hari dengan 3B. Dengan demikian, kita bisa membangun Indonesia, membangun secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tidak tergantung pada gawai, tidak tergantung pada handphone, tidak tergantung pada penyalahgunaan narkoba, tetapi bersama, bersyukur, bermain, dan berbincang. Pada hari terakhir percasmi, anak-anak sekolah minggu dikenalkan dengan 9 nilai anti korupsi. Jadi saya harapkan anak-anak Indonesia, seperti 9 nilai yang kita wariskan tadi itu menjadi pegangan bagi mereka. Ya, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, adil, sederhana, berani, dan seterusnya. 9 nilai itu kita harapkan menjadi sebuah nilai yang dikembangkan terus di anak-anak Indonesia secara keseluruhan. 9 nilai itu adalah nilai yang saya pikir kalau gereja akan membungkus akan menjadi lebih baik. Ya, anak-anak menjadi sebuah
bagian daripada pembangunan mental spiritual bangsa Indonesia. Perjumpaan anak-anak sekolah minggu dalam Percasmi PGI 2018 yang penuh keceriaan telah menumbuhkan kesan mendalam dan keinginan untuk segera berjumpa lagi pada Percasmi berikutnya.